Transit dulu. Saya kurang paham tentang zakat penghasilan dalam dagang. Bagaimana cara menghitungnya? Ada pena? Biar saya tulis langsung. 3 kurang 2 itu rumusnya. Nanti ambil kertas ini, tengok. 3 kurang 2. Apa nanti go itu Pak Ustaz? Modal nan diputar. Modal yang diputar tambah untung, tambah piutang. Dah, 3. Dikurang 2. Yang 2 itu apa? Hutang tambah rugi. Baru hasil sama dengan, kalau masih dapat 85 gram emas sama dengan 42.500, maka dikeluarkan zakat 2,5%. Syukron, merci beaucoup, arigato, matur suwun. Modal yang diputar tambah hutang, tambah hutang, kurang rugi selama setahun dikeluarkan. Itulah makna ucapan orang hutang bisa ngurangi zakat. Hutang terkait bisnis. Jangan ketika datang ambil zakat, Pak, Bapak berzakat ya. Masih banyak lagi utang rumah di Citraland 5 miliar belum lunas. Itu mobil Ferrari, mobil sport Lamborghini. Ini orang tak betul.